Pemirsa, mewujudkan Papua bebas dari ancaman virus corona dan mensukseskan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional 20 Papua, Kepolisian Republik Indonesia menggelar vaksinasi presisi bertempat di Gedung Tengkonan Kota Raja, Distrik Abepura, Kota Jayapura. Kepolisian Republik Indonesia melalui jajaran Polresta Jayapura Kota melaksanakan vaksinasi presisi bertempat di Gedung Tengkonan Kota Raja, Distrik Abepura, Kota Jayapura. Kegiatan vaksinasi bagi warga di sekitar tongkonan ini turut dihadiri Wakapolri Komisaris Jenderal Polisi Gatot Edi Pramono bersama perwira tinggi Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia dan jajaran Polda Papua. Polri di seluruh Nusantara, tak terkecuali Polda Papua, tengah gencar memerangi virus corona dengan melaksanakan program vaksinasi presisi bagi warga masyarakat. Giat vaksinasi di tengah masyarakat, khususnya Kota Jayapura ini, merupakan komitmen Polri dalam mewujudkan Papua bebas dari wabah pandemi COVID-19, mengingat Bumi Cendrawasih menjadi tuan rumah penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional ke-20. Untuk penonton, nanti akan saya sampaikan oleh panitia PON-nya, dan jumlahnya berapa sudah dijelaskan oleh panitia PON-nya. Kita akan terus ke percepatan pencapaian, dan Pak Kapolda bersama-sama pemerintah daerah, teman-teman sudah yakin, karena hari ini saja kita sudah mencapai di angka 60%. Mudah-mudahan dalam minggu ini atau minggu depan bisa mencapai 70%, bahkan lebih. Ya. Sebagai bentuk pelayanan bagi masyarakat, Polri menyiapkan sejumlah bingkisan seperti 300 SIM dan 500 sembako bagi warga vaksin. Jadi setiap masyarakat yang datang vaksin, pulang membawa bingkisan. Seperti itu, harapan kita hari ini estimasi mudah-mudahan bisa mencapai 800 sampai 1000 orang yang divaksin. Pelaksanaan vaksin kerjasama Polri dan Ikatan Keluarga Toraja Kota Jayapura ini merupakan salah satu upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona yang saat ini telah berkembang di tanah Papua. Baru saja melakukan vaksin. Apabila teman-teman yang belum melakukan vaksin, segera vaksinlah. Aman kok, dapat gratis lagi sembako dan SIM. Sementara bingkisan yang disiapkan Polri bagi peserta vaksin berupa 9 bahan pokok dan 1 rak telur. Dari Kota Jayapura, Papua, Tim Liputan, Jaya TV mengabarkan. Terima kasih. Oke, aman.